Kabar mengenai pengacara dan usahawan Nilofa sudah dimasukkan ke hospital bagi melahirkan anak kedua menjadi bualan ramai sejak Sabtu. Menjelaskan kekeliruan itu, Nilofa atau Nilofa Muhammad Nur berkata, dia masih menghitung hari untuk melahirkan anak keduanya. Kata Nilofa, dia ditahan di ward atas nasihat dokter bagi tujuan pemeriksaan lanjut berhubung kesehatannya. Alhamdulillah, keadaan saya semuanya baik dan masih menghitung hari untuk menyambut anak kedua. Ramai yang sangkakan kemasukan saya ke hospital kerana sudah selamat melahirkan. Namun saya di hospital beberapa hari atas nasihat dokter dan tujuan pemerhatian kesehatan saya, katanya. Nilofa berkongsi perkara itu menerusi instastory miliknya pada petang Sabtu. Menerusi perkongsian lain, Nilofa turut berkongsi dirinya sedang bersantai menikmati buah di rumahnya. Dalam pada itu, Nilofa berjanji akan berkongsi kabar kelahiran anak keduanya itu kepada orang ramai selepas dirinya selamat bersalin kelak. Malah, dia juga berharap orang ramai mendoakan urusannya dipermudahkan. Insya Allah, kami akan kongsikan secara rasmi bila sampai waktunya. Nanti memohon semua doakan yang baik-baik, ujarnya.